Pemirsa, Rapimnas kedua Partai Perindo menghasilkan terbentuknya Tim Operasi Pemenangan atau Top 9. Tim ini siap bekerja untuk menggalang segenap kekuatan Perindo menuju pemenangan partai dalam pemilu 2019. Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas kedua Partai Perindo di Jakarta menghasilkan terbentuknya Badan Pemenangan Pemilu bernama Tim Operasi Pemenangan atau Top 9. Tim ini akan bekerja mulai dari perencanaan, pengendalian hingga memonitor langkah pemenangan Partai Perindo dalam menghadapi pemilu tahun 2019 mendatang. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo resmi melantik Tim Operasi Pemenangan ini. Pada segenap anggota tim, HT menginstruksikan untuk bekerja keras, merumuskan strategi pemenangan pemilu secara intensif dan masif agar perjuangan Partai Perindo dalam mewarnai perubahan Indonesia dapat tercapai. Jadi saya baru melantik top 9, top itu Tim Operasi Pemenangan 9, karena Partai Perindo nomor urut 9 untuk pemilu tahun depan. Sudah saya lantik dan tentunya mereka wajib bekerja secara maksimal merumuskan strategi pemenangan pemilu dalam segala perspektif dan mengkonsolidasikan, memonitor semua pelaksananya di seluruh Indonesia. Tentunya pesan saya supaya kembalilah ke tempat masing-masing dengan semangat bahwa kita mampu merubah Indonesia. Mari kita menangkan pemilu 2019. Fungsi top 9 adalah merancang dan melancang perencanaan, mengendalikan seluruh kegiatan dan memonitor efektivitas daripada tugas-tugas pemenangan Partai Perindo di dalam pemilu. Kita punya jaringan sampai ke bawah untuk melaksanakan seluruh strategi daripada pemenangan pemilu Partai Perindo di 2019. Selain pembentukan tim pemenangan, Rapimnas juga berisi ikrar kebulatan tekad 34 ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perindo seluruh Indonesia untuk memenangkan Perindo di daerah mereka masing-masing. Selain itu, HT juga memberikan penghargaan kepada pengurus wilayah dan daerah Partai Perindo yang berprestasi dalam verifikasi. Kami mempersiapkan saksi dari semua TPS yang ada di Republik Indonesia. Kami bisa memenangkan nomor 9 di tahun 2019 di dalam legislatif 100%. Bentukan tim pemenangan Perindo dan ikrar kebulatan tekad Perindo sekaligus menandai usainya kegiatan Rapimnas Partai Perindo di Jakarta. Rapimnas Partai bernomor 9 ini berlangsung selama 2 hari dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews.